Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jumpa orang yang bertaubat, jangan hina dia, jangan kutuk dia, dia dah bersih. Engkau yang tak taubat, engkau masih kotor. Jangan duk hina orang, eleh baru pakai telekung 2-3 hari sibuk. Eleh baru pakai kopiah 2-3 hari perasan alim. Eleh duk eleh-eleh tak habis-habis. Dia dah ditaubat, diterima. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita duk fikir dia. Bila mati kita duk fikir jahat. Keluar daripada tanah perkuburan, kita boleh melawak dengan kawan kita, gurau-gurau. Aku kira tadi, Din, kita keluar daripada kubur 8 langkah tau. 8 langkah tu malaikat dah sampai tu. Mampir dia tu. Apa nak jawab tu, mampir lah. Amboi, senangnya jawab. Itu kompong tak boleh jawab tu. Duduk tikam nombor, main cakoroi je. Apa mampir tu. Tengah ada mampu, kereta langgar dia. Dia pula mampu itu. Dia ke bumi mayat kawan dia pukul 2 petang. Orang ke bumi mayat dia lepas asar. Tak ke roh kawan dia jumpa balik dia? Bukan kau ke yang tanam aku ni? Kau datang pula ayah. Mampu kau, kata dia tak. Ya Allah, ya Tuhan. Tu yang orang tanya pada saya, ustaz, kawan saya tak semayang. Kawan saya ni ustaz tak puasa. Kawan saya ni ustaz, mau cakap lah ustaz, memang kaki nombornya ustaz. Apa masalahnya? Dia meninggal hari Jumaat ustaz. Habis tu? Apa masalah? Tak tu imam tempat saya meninggal hari Rabu. Ah, sudah ustaz. Yang semayang hari Rabu, yang tak semayang hari Jumaat. Macam mana ustaz? Muskil pada dia. Saya jawab, Rasulullah wafat hari Isnin. Bukan Jumaat. Apa masalah? Kalau kau orang baik, hari apa pun tak apa. Cuma hari Jumaat itu tanda-tanda mati dalam baik. Tapi dia tak sembahyang, ustaz. Engkau tahu last hidup dia apa? Dia 3 pagi, dia mimpi, dia kena pukul dalam kubur. Terbangun dia, sakit. Terduduk dia. Berpeluh, basah katil dia. Kenapa bang? Abang mimpi. Abang kena seksa dalam kubur. Abang takut dia. Tak menyawa dah, tak menapas dah. Dia lari ambil wuduk, semayang, taubat. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Ampun, ya Allah. Basah lenjun baju dia tuan-tuan. Taubat dia, sujud punya lama, ampun aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Sampai ke subuh, doa ampun ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Pukul 7:30, tak habis lagi, doa ampun. Isteri kata, abang, ampun juga. Saya ni lapar, pergilah cari nasi lemak ke apa ke. Yang isteri ni kerja mata kedarah je tuan-tuan. Suami pun ambil motor sambil doa, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dia buat motor, way 3 suku tu. Elok nak masuk ke rumah dia, kereta langgar dia. Bawa ke hospital. Meninggal. Orang kampung cakap, dia meninggal. Oi, Mak Topoi mati ya? Bila? Pagi tadi, langgar kereta depan rumah dia. Mampu ya, itu kaki tak semayang tu. Nampak orang kampung dah, kaki tak semayang tu. Lingkup tu, tak ada taubat tu. Nampak? Mana kau tahu? Kita dinilai pada penutup.